Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Guys, ada tempat viral di Tanjung Pinang, tempat makan nama dia Warkop Agem Medan. Dia spesial menjual mie Bangladesh. Macam mana tu bentuk mie Bangladesh? Kita nak try ya, karena saya ramai lewat sini, ramai je orang tak pernah sepi. Jom. Jadi guys, bermacam menu ditawarkan kat sini. Di antaranya Bangladesh Popping Telur, mie Bangladesh Ori, mie Bangladesh, mie Bangladesh Ori Medan, mie goreng, mie kuah, martabak mie, mie Pakistan, mie goreng putih, nasi putih dan nasi perang. Wow, banyak eh. Kita nak cubalah salah satunya, okay. Buat kalian penikmat kuliner, bisa datang langsung ke tempat ini di Jalan Bakar Batu, nomor 26 depan SK Negeri 004, Tanjung Pinang. Jadi guys, Warkop Agem Medan ni yang punya tu pemilik dia orang Aceh, asli anak Aceh, Lok Sumawi. Jadi yang punya bukan orang Bangladesh ya guys. Bingung tak tu? Warkop Agem Medan menjual mie spesial Bangladesh, tapi yang punya orang Aceh. Bukan tak ada. Ini yang kita pesan ini nama dia mie Bangladesh. Jadi dia ada mie Bangladesh original, ada mie Bangladesh, terus ada mie Bangladesh apa lagi tu. Tapi ini kita coba mie Bangladesh. Harga dia RM13,000 je. Kayak gini kita. Mie Bangladesh. Makin hari, makin malam makin ramai. Warkop Agem Medan. Karena sering ramai, jadi kita penasaran. Kita lewat sini ramai aja. Ternyata macam ini, kita coba ya. Ini dari Indomie biasa. Spesial mie Bangladesh. Okay. Warkop Agem Medan, Warkop Agem Medan, spesial di Bangladesh. Berarti dari India ya. Ya, sekarang kita nak coba mie Bangladesh. Yang rasa original, tak original lah. Itu kalau yang original tuh dia tak pakai bumbu Bangladesh, tapi ini dia pakai bumbu Bangladesh, jadi bukan yang ori. Pedas. Mana ada pedas? Pedas, tapi sedap. Nanti kita datang lagi, kita coba yang lain, rasa yang lain. Ada yang Medan, ada apa lagi tadi, macam-macam lah. Tapi ini coba Bangladesh, karena dia yang recommended kan. Yang dia recommended dia yang ini, yang Bangladesh ini. Mari
Yo guys, sekarang kita dah siap makan, perut pun dah kenyang dan sekarang kita nak ngantri membayar di kasir. Jadi sekian dulu video yang dalam anak Melayu di Warkop Agam Medan ini, dan silakan mencuba buat korang yang penasaran. Sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.